Gas dramatik. Sehari 24 jam, berapa lama yang kamu butuhkan untuk tidur-tiduran? Kamu itu memang penggemar tidur yang tidak ada duanya, tidak aktif kayak anak-anak lain. Terserah kamu mau bilang apa, tidak ada yang dikerjakan sih. Setauku, tidur minimal 8 jam sehari itu penting, tapi aku ingin lebih. Aku memang suka santai kan? Sudahlah kalau memang itu maumu, mungkin ini cocok. Gas dramatik. Apa itu gas dramatik? Biar hidupmu lebih semangat, seperti saja gas ini, main sanduara sedikit. Kamu akan merasakan suasana di sekitarmu berubah. Baiklah, langsung saja semprotkan ke aku. Siapa tahu menyenangkan. Baiklah. Tidak ada apa-apanya. Sebentar lagi akan terjadi. Nobita, ibu mau minta tolong. Kenapa dari tadi tiduran melulu? Nobita, kalau kamu seperti ini terus, bagaimana masa depanmu nanti? Kalau kamu setiap hari malas-malasan terus, tidak pernah belajar, saat dewasa nanti hidupku pasti akan susah. Apa kamu tidak mengerti itu? Belajar di waktu kecil itu lebih mudah. Ibu kan selalu mengingatkan kamu biar kamu mandiri. Ibu, maafkan aku. Selama ini aku tidak tahu ibu begitu peduli pada aku. Aku anak yang tidak tahu terima kasih. Mulai sekarang, aku akan menuruti semua nasihat ibu. Nobita, Nobita, ibu. Nah, sekarang tolong antarkan bingkisan ini ke rumah ibu guru Ikebana ya. Aku akan pergi, Bu. Tunggu, kamu tidak apa-apa, sayang. Kesana kan perjalanannya jauh. Akan aku laksanakan perintah ibu. Anginnya kencang sekali, Nobita. Nobita, kamu harus hati-hati ya. Baiklah, doakan aku kembali dengan selamat. Nobita, kamu... Oh, aku pasti pulang, Bu. Apapun yang terjadi, aku harus jalankan tugas ini. Nobita, sama jalan. Nobita. Sisuka. Aku heran kenapa gayamu tadi seperti itu. Sebenarnya aku akan pergi ke negeri seberang. Tinggalkan aku. Jangan halangi aku, Sisuka. Sebagai laki-laki sejati, aku pantang menyerah. Nobita! Janji, kau akan pulang ya. Soal itu ibuku hebat kan? Hei Nobita, kebetulan kamu di sini. Sore ini kita latihan baseball. Kamu bisa main kan? Maaf, bukannya aku menolak, tapi aku sedang mengemban tugas penting. Hah? Itu namanya menolak. Itu cuma rasa saja, Dan. Ikan! Orang itu! Jangan-jangan! Lagi-lagi kalian mau nakali Nobita! Pak Guru, kabur! Kali ini kau boleh menang. Apa kau terluka? Tidak apa-apa, Pak Guru. Seandainya Pak Guru tidak menolongku, aku bisa gagal mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas? Nobita, pertahankan semangatmu. Bapak akan selalu ingat. Maaf, mau tanya, apakah rumah guru Ikebana keluarga Hanada ada di sekitar sini? Oh, guru merangkai bunga itu. Oh, rumah Hanada lewat warung rokok itu. Lewat warung rokok? Ya, kamu belok kiri. Langsung belok kiri? Tikungan kedua, belok kanan. Ke kanan? Rumah ketiga di sebelah kiri. Aduh, sulit mengingatnya. Kakek yang baik hati, adakah cara lain untuk ke sana? Tidak, hanya itu satu-satunya jalan yang harus kau tempuh. Berjuanglah, akan kubantu dengan doa agar kau selamat. Terima kasih, kakek. Inikah warung rokok yang kakek maksud? Benarkah? Tolong! Selagi tertahan di lubang ini, cepatlah kau pergi dari sini, nak. Tapi kalau aku pergi, bagaimana dengan nenek sendiri? Sudah, jangan hiraukan nenek. Nenek rela berkorban demi menyelamatkanmu. Teruskan perjuanganmu, ya, nak.
Sebenarnya aku tidak tega. Tapi, terima kasih. Walaupun tidak aku mengerti, pengorbanan nenek akan aku lupakan. Ini dia. Ini dia. Akhirnya ketemu juga. Entah bagaimana kondisi di dalam sana. Aku harus berani menghadapinya. Kamu telah menempuh perjalanan panjang untuk sampai ke rumahku, nak. Kamu pasti sangat lelah. Aku hanya jalankan perintah. Ibu, Nobita sudah kembali. Apa? Nobita? Ibu!